الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man af'a fi ulumi fi darini amin qala al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babu fadli salati li waqtiha. Ini bab tentang keutamaan salat bagi waktunya. Ya. Keutamaan salat bagi waktunya. Orang sholat, ya. Orang sholat cuma yang paling utama adalah di waktunya, di waktu yang pertama. Karena dikatakan awalul waqti rahmah wa akhiruha maghfirah. Awal waktu adalah rahmah, akhirnya adalah ampunan. Artinya Allah kepengen kalau kita ini, Rasul kepengen kalau kita ini sholatnya di awal waktu. Karena di awal waktu adalah rahmah. Biar kita dapat rahmah. Ini bab tentang keutamaan sholat kepada waktunya. Wa bilai qala haddatsana Abul Walid Hisham bin Abdil Malik qala haddatsana Syu'bah qala Al Walid bin Aizari akhbarani qala sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibaniyah yaqulu haddatsana Sa'ibu hadzihi dari wa sala ila dari Abdullah qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Berkata ia Aba Amr Asy-Syaibani telah bercerita kepada kami oleh yang mempunyai rumah ini yang mengisyaratkan kepada rumah Abdullah. Berkata ia, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicinta kepada Allah? Qala, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat atas waktunya. Itu amal yang paling dicinta, salat atas waktunya. Nabi senang. Yang pertama dikatakan sholat atas waktunya ini yang paling dicinta. Jadi oleh karenanya kalau kita enggak lakukan ini, enggak lakukan sholat atas waktunya, berarti lawan cinta enggak dicinta, dibenci berarti. Kalau sholat bukan pada waktunya, apalagi sampai enggak sholat, berarti enggak dicinta. Diusahakan jangan sampai sholat. Bahkan bukan hanya yang wajib aja, diusahakan supaya yang sunnah juga kita lakukan sholat. Orang yang rajin sholatnya bersih. Kenapa? Karena syarat sholat itu adalah ya toharoh, berwudu, bersih, bersih zahir batin, zahirnya bersih. Insyaallah orang yang rajin sholatnya, rajin uduknya. Rajin sholatnya otomatis rajin uduk. Orang yang rajin uduknya insyaallah bersih. Zohir batin bersih. Dari berbagai penyakit. Karena bersih-bersih itu ya, bagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Dan kemaslahatannya buat kita.
apalagi senantiasa bersih, senantiasa wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu, insyaallah penyakit-penyakit kalis. Penyakit kalis. Lagi sekarang lagi banyak rumor beredar apa? Penyakit virus corona. Istimrarkan wudu insyaallah. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Batal wudu, batal wudu. Sehat badannya, sehat ruhaninya, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala summa ayyun, kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala, beliau menjawab summa birrul walidain. Kemudian bakti kepada dua ibu bapa. Bakti kepada dua ibu bapa. Bakti sama dua ibu bapa kita. Ini Allah cinta. Allah senang kamu bakti sama orang tua. Jangan sakitin orang tua kita. Ikutin apa yang diinginkan. Jangan membuat dia kecewa. Apalagi sampai mengalirkan air mata. Lawan dari ini durhaka. Membuat air mata ibu mengalir bisa durhaka. Membuat marah-marah orang tua, kesel, gedek, sedih, pegel, macam-macam tuh. Dosa yang belum ke akhirat udah diberi di dunia, diantaranya adalah durhaka sama orang tua. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Qala summa ayyun, kemudian bertanya lagi beliau, apa lagi? Qala al-ji'adu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Bisa jihad di jalan Allah, perang melawan musuh, angkat senjata lawan orang kafir. Mutsahidan ya iskariman, atau jihad melawan nafsu, apa, nuntut ilmu, ngaji, itu jihad juga. Ngaji itu jihad, duduk di majelis ilmu seperti ini ngaji. Masya Allah, subuh ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji, untuk masa depan generasi penerus. Kata ulama, siapa yang tidak mengatakan ngaji itu bukan jihad, naqasa ra'yuhu wa aqluhu, kurang akalnya, berarti orang gila. Siapa yang berpendapat kalau ngaji bukan jihad, orang gila. Kenapa? Ngaji berat, apalagi ngaji kayak begini, berat. Ngaji supaya bisa, yang tadinya enggak bisa jadi bisa. Enggak bisa baca kitab gundul jadi bisa. Dari awal sampai Allah kasih bisa. Itu jihad lawan nafsu. Bahkan kata Nabi itu namanya jihad akbar. Qala haddatsani bi inna walau istazattuhu lazadani. Ia bercerita kepadaku dengannya, ini tadi yang ya amal yang paling dicinta kepada Allah. Dan beliau berkata lagi, jikalau aku minta tambah, niscaya beliau akan tambahkan kepada aku. Kalau aku minta tambah ya sama Nabi, aku tanya kira-kira apa lagi, niscaya Rasul akan tambahkan. Jadi ini intinya yang tiga ini. Yang paling dicinta, salat atas waktunya, birrul walidain, jihad fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab.